Kenalan mula dengan Abdul Hakim ni masa zaman sekolah dulu. Masa tu form 2, dia suka ejek saya lah. Masa tu saya macam, kenapalah jumpa dia ni. Setiap kali saya lalu kelas dia ke apa kan, memang confirm kena ejek punya. Dah habis sekolah tu, masing-masing umur hari 7 masing-masing. Dan selepas saya graduate daripada UKM dan saya bekerja di Habib Jewel Ampang, di situlah hubungan kami terjalin kembali bila saya mesej isteri saya di Facebook. Jumpa kat Facebook lah. Kawan saya, pok saya. Lepas tu saya cakap lah pasal pok-pok ni. Sekali dia masuk komen tu, dia cakap, "Tak, kau kacau bini aku." Lepas tu dari situ lah start macam dia ayat lah kan. Lepas tu mula rasa macam dia main-main. Biasalah budak sekolah kan, selalu fikir macam kalau kau dapat dia, aku menang kan. Rasa macam dia main macam tu lah. Sebab tak serius, tak fikir dia serius pun. Sebab yelah, dulu kan ejek-ejek kan, macam main-main lah. Rupanya dia cakap dari dulu lagi dah suka, cuma dulu dia tak ada apa-apa, so dia malu nak cakap lah. Kat Facebook tu lah juga saya tanya dia, saya PM dia, saya cakap, "Betul ke ni serius? Kalau serius datang jumpa parents kan?" Sekali betul, dia datang jumpa parents saya. Dan alhamdulillah parents pun setuju semua. Allah mudahkan sampai ke akhirnya sinilah. Cinta ini tanda hati aku, kau yang punya. Siapa sangka kita berdua bersama akhirnya. Oh, biarkan ribu dan hujan harapan saya daripada keluarga Langkawi, moga-moga ada perbekalan hingga akhir hayat lah. Tanya Kak Lu, Kak Wakil, Barakallah Lakumah. Semoga jadi isteri yang soleha, pakai baik-baik. Bye. Dia Wakil and Adika, selamat pengantin baru. Semoga bahagia hingga ke akhir hayat. Okey Kak Lu, selamat pengantin baru. Selamat Kak Lu dengan Wakil, dah kahwin tu. Boleh berubah sikit-sikit lah, daripada lebih baik. Kalau gaduh-gaduh jangan balik mama, cerita sendiri lah. Okay.
Alhamdulillah, saya sangat sayang pada awak. Bagaimana kita ni kekal hingga ke akhir hayat. Wakil, I really love you. Thank you for being my